Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan berbagi informasi atau mempromosikan terkait jurnal ilmiah online yang dikelola oleh Departemen Ilmu Dasaraf FK USU yang dapat teman-teman berdayakan atau manfaatkan kesempatan ini untuk mempublikasikan karya tulis sejawat senior, dokter muda maupun akademisi lainnya, bisa berupa penelitian maupun case report. Kita langsung saja buka ke laman jurnalnya, talenta.usu.ac.id, HNHS. Oke, ini jurnal ASEAN Australasian Neuro and Health Science Journal. Ini yang dikelola oleh Departemen Ilmu Dasar FK USU. Talenta Publisher, Open Access, sudah memiliki nomor ISSN online, ya. Ini profil singkat dari jurnal ini sendiri, jurnal title-nya, ANHS. Jurnal ini terbit 3 kali dalam setahun, di bulan April, Agustus, Desember. Setiap kali publikasi terdiri dari 5 artikel ilmiah yang dipublikasi secara online. Ini ada nomor ISSN online-nya, sudah termasuk member dari Crossref, artinya sudah memiliki DOI atau Digital Object Identifier. Ini ada profil editor-in-chief-nya, kita bisa cek di sini. Di editorial team, kita bisa cek. Ketua tim editor, ini ada Prof. Rida Termajaya. Editorial board-nya ada Prof. Aldi, dan banyak di sini. Kita bisa cek satu-satu profil mereka. Kita coba ke ketua editor, ya. Kita cek laman profil dia. Profil beliau, Profesor Dr. Rida Termajaya, spesialis bidang saraf konsultan, langsung terkoneksi ke link data dosen dari USU. Ini S3 beliau di USU, spesialis bidang saraf di UI, dan alumni USU Dokter, pendidikan dokter tahun 97, ya. Di bawah juga bisa lihat lebih detail lagi tautan-tautan dari Prof. Rida. Nanti teman-teman bisa juga cek lebih detail. Oke, lanjut kita coba lihat profil yang lain. Di sini coba kita cek, kita lihat ya profil dari Prof. Wilko. Prof. Wilko ini salah satu guru besar dari bidang saraf, termasuk dari editorial board dari jurnal ini sendiri. Nanti teman-teman bisa cek lebih detail lagi di laman profil masing-masing. Ini langsung terkoneksi ke get penelitian para editorial team, Scopus, Sinta, Google Scholar. Oke, ke bawah kita bisa lihat ada section editor, Dr. Mayu Daniel, Dr. Muhammad Isantala. Layout editor ada Dr. Sabri, Dr. Muhammad Deni Masution, proofreader ada Dr. Abdurrahman Muza, Dr. Steven Tandean. Sekretariat di sini ada Rita Sa'diah, Deni Irawan Sitepu. Oke. Kita bisa cek lagi untuk teman-teman yang ingin submit gimana caranya. Untuk submit sendiri, di sini teman-teman bisa cek lebih dahulu. Di sini ada author guideline. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bagaimana cara untuk mempersiapkan manuskrip sehingga sebelumnya bisa disubmit di jurnal ini. Di sini sudah ada template-nya. Bisa teman-teman sejauh sekalian baca lebih detail di sini sebelum memulai mensubmit di jurnal ini. Ya. Jenis tulisan, ukuran, spasi sudah dijelaskan di kolom ini, ya, abstrak, keyword, introduction, dan tidak lupa yang tidak kalah penting ini di referensi, ya, referensi minimal 10 referensi, 80% itu harus berupa scientific journal, conference proceeding, atau penelitian dari buku-buku, ya, yang mana dipublikasikan itu minimal 5 tahun terakhir. Ini sangat penting, ya.
Oke, bisa teman-teman baca di sini lebih lengkap. Selanjutnya di peer review process di sini ada focus and scope, ada publication frequency, ada peer review process, about this publishing system. Semua teman-teman bisa cek di sini alur dari proses submit sampai di publish dari jurnal ini sendiri. Oke, penulis, nanti submit, dicek oleh tim editor, lalu jurnal review, mengikutin segala macam prosesnya sampai jurnal yang sejawat sekalian submit bisa dipublish. Oke, ya, kita coba di sini home, kita kembali lagi, kita lihat di bawah. Ini current issue yang jurnal terakhir yang dipublikasi tanggal 31 Agustus 2020, terdiri dari 5 artikel ilmiah. Ini Giant Olfactory Growth Meningioma in Pregnancy. Kita coba bisa cek, ini tulisan dari Dr. Tommy Rizky Hutagalung. Kita cek. Oke, langsung terbuka. Di sini kita bisa lihat format jurnal yang sudah dipublikasi. Ya, kita bisa cek ini template-nya. Ya, seperti biasa tidak jauh beda dengan jurnal-jurnal yang ada pada umumnya. Oke, bisa kita lihat di sini. Nanti teman-teman bisa cek lebih lanjut. Ini merupakan case report yang dibuat oleh author Dr. Tommy Rizky Hutagalung. Oke, seperti biasa nih. Oke, sampai ke referensi. Oke, kita balik. Untuk kontak person dari jurnal ini sendiri, ini bisa kita klik di sini, jurnal kontak. Iya. Jurnal ASEAN Australasian Neuro and Health Science Journal, Departemen Ilmu Dasar Afek Kausu, Rumah Sakit Umum Pusat Hajah dan Malik di Jalan Bungalow ya, Kecamatan Medan Dutungan, di Departemen di lantai 2 di Rindu A, atau bisa ke email nhsjurnal.usu.ac.id atau bisa melalui media sosial yang dikelola oleh Berdasara. Nah, seperti biasa kalau pengen baru masuk atau register, klik register. Di sini bisa tulis semua profil secara lengkap. Seperti biasa, tulis email, username, password, dan ikutin sampai akhir, baru klik register. Dan teman-teman sudah bisa mengikuti alur proses dari submit pada jurnal ini. Oke, mungkin itu saja profil singkat dari ASEAN Australasian Neuro and Health Science Journal atau disingkat dengan ANHS Journal yang dikelola oleh Berdasar FF Kausu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.